Desa Karanggintung terletak di ujung timur Kabupaten Banyumas dan berbatasan dengan Desa Kemawi di sebelah utara, Desa Ketanda di sebelah timur, Desa Karangsalam di sebelah barat dan Desa Petarangan di sebelah selatan. Desa Karanggintung memiliki potensi wisata alam yang cukup indah yaitu Bukit Pangonan Indah, BPI, Embung Tapak Bima, Makam, Petilasan, Taman Buatan Agro Tunggul Mas, ATM, dan E-Box Mix Farm yang cukup membuat udara di Desa Karanggintung terasa sejuk dan segar. Anugerah Tuhan ini merupakan potensi yang perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata setelah Batur Raden dan tempat-tempat wisata lain yang ada di Kabupaten Banyumas. Seperti halnya destinasi lain, Tapak Bima yang memiliki panorama yang sangat asri, kini menjadi objek pemancingan, atas prakarsa masyarakat serta dukungan Bapak Aris sebagai Kepala Desa Karanggintung Kecamatan Kemranjen Banyumas, Tapak Bima kini dijadikan tempat wisata pemancingan yang dibuka untuk umum. Demikian ungkap Kepala Desa saat memberikan arahan kepada masyarakat kelompok sadar wisata.